mereka pun telah diberi beberapa jenis vaksin untuk sebagai perlindungan diri, seperti vaksin influenza, pneumococcal dan macam-macam lagi kan. Tapi untuk vaksin COVID-19 ini, apakah dari segi dosnya dan juga jenis vaksin yang diberikan bersesuaian dengan keadaan kanak-kanak tersebut? Terima kasih Afizah, soalan itu bagus. Sebab selama ni memang orang ingat kita bagi vaksin yang sama untuk anak-anak kita 5 hingga bawah 12 tahun tu. Sebenarnya saya nak terangkan di sini, vaksin yang kita berikan untuk anak-anak kita adalah sama Comirnaty Pfizer, tetapi diformulakan khusus untuk kanak-kanak. Memang khas untuk anak-anak kita. Jadi dos yang kita berikan lebih rendah, cuma 1/3 daripada dos orang dewasa. Jadi setiap 0.2 ml yang kita berikan tu cuma ada 10 microgram vaksin dalam satu dos. Tapi mereka perlu mendapatkan dua dos lah, sama daripada tempoh matang tu. Macam kita pun hari tu kita kena tunggu sekurang-kurangnya 14 hari kan. Sama atau pun berbeza? Berbeza sikit sebab kita tunggu 8 minggu. Sekurang-kurangnya 8 minggu. Sebelum dos kedua. Ya, untuk dos kedua. Baik, dan mungkin doktor boleh kongsikan juga, kalau macam kita dulu kan Fizlah, first time nak pergi cucuk vaksin ni, banyaklah tips-tips yang diberikan untuk kita orang dewasa. Sebagai contohnya, bawa pen, pakai baju yang sedikit selak dan sebagainya. Tapi kalau untuk kanak-kanak ni, mungkin ada tips-tips lain yang boleh dikongsikan, khususnya untuk memudahkan ibu bapa di luar sana untuk membawa anak mereka ke pusat vaksinasi. Okey, mungkin anak-anak yang 5 hingga bawah 12 tahun ni, saya nasihatkan ibu bapa pastikan tidur mereka cukuplah. Terutama yang lebih kecil tu kan, nanti dia cranky pula, tunggu lama, panjang ke. Walaupun kita tahu pupil kita tak sesak pun, jadi pastikan mereka tidur secukupnya. Ambil sarapan atau makan tengah hari sebelum hadir ke pusat pemberian vaksin tersebut. Pastikan sihat dan tiada gejala COVID-19 lah. Dan tidak berada dalam tempoh kuarantin. Itu penting. Doktor, itu sikit tips daripada doktor. Ada banyak lagi doktor nak kongsikan. Ada banyak lagi nak bincangkan bersama dengan penonton-penonton kita. Kita nak bawa pemerhatian anda penonton-penonton ke lapangan bersama dengan Sugita Chandran yang berada di Pusat Convention IDCC Shah Alam bersama dengan adik-adik yang hari ini sedang nak ambil vaksinasi mereka di sana. Silakan Sugi. Okey, kalau tadi saya berada di luar Hibiscus Hall, ini dia saya sekarang ni di dalam Hibiscus Hall. Ini dia play area yang tadi saya sebutkan tadi, ada adik-adik kita lah yang tengah bermain. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai proses di sini, kita bersama dengan Dr. Cam Lim selaku pengurus organisasi penjagaan kesihatan pusat pemberian vaksin IDCC Shah Alam. Baik doktor, kita tahu yang pusat vaksinasi di IDCC ni untuk kanak-kanak khususnya dibuka sejak 3 Februari yang lalu. Jadi sudah genap seminggu, dan bagaimana sambutannya setakat ini doktor? Okay, terima kasih Sukanti. So sejak buka PPV kat sini, PICKK sini, kami sudah dapat sambutan yang sangat-sangat bagus. As you can see, actually hall Hibiscus ini sangat-sangat meriah setiap hari sejak kami buka ke sini. Setiap hari kami ada penuh dengan kanak-kanak, dengan suara-suara kanak yang ceria ke sini. Ya. Yeah. Suara kanak-kanak menangis pun ada tadi, tapi tidak begitu ramai lagi. Adalah antara mereka yang takut. Tapi kan doktor, mungkin ramai juga yang tertanya-tanya, adakah proses vaksinasi untuk kanak-kanak, adakah ianya sama bagi adik-adik kita yang mempunyai keperluan yang berbeza, termasuklah adik-adik yang kurang berupaya ini? Ya, yeah. So kami ada actually prepare different flow untuk orang yang perlu pematian yang different, yang tak sama. So yang orang yang biasa, you boleh masuk boost bilik-bilik yang biasa macam ini, dan orang yang OKU punya, kami ada sediakan come room kat belakang juga. Dan setakat ini doktor, sudah seminggu, berapa ramai kanak-kanak yang sudah mendapatkan vaksinasi mereka, dan apakah orang kata expectation lah untuk minggu-minggu yang akan datang ini? Okay, so you boleh nampak kat IDCC ni kami buka selama 1 minggu lebih sejak 3 hari Februari. Mula-mula kami start dengan 200 slot sahaja setiap hari, tapi disebabkan itu sambutan yang sangat-sangat bagus, so kami sudah meningkat kepada 600 sehari. So dalam minggu hadapan lagi, kami akan terus meningkatkan kepada 1000 slot sehari. Ini juga inisiatif daripada ibu bapa mereka lah ya. Dan doktor, mungkin ada dalam kalangan mereka juga ingin mengetahui, adakah dos yang diberikan untuk dewasa sama dengan kanak-kanak ataupun ada